السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. الحمد لله. الحمد لله. Kita dapat melaksanakan ibadat puasa dan dapat berbuka bersama, seterusnya melaksanakan solat fardu maghrib, dan insyaAllah kita akan melaksanakan fardu solat fardu isyak dan juga tarawih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, salah satu penyakit yang menginggap kebanyakan manusia ialah penyakit ghaflah, penyakit lupa. Bukan lupa kerana dah berumur asyik terlupa-lupa, bukan. Dia hidup dia ni dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu kerugian. Dia menghilangkan nikmat dan menghalangi seseorang itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lupa ini satu penyakit. Lupakan Allah itu merupakan suatu penyakit. Dan kita pun memang tak terlepas daripada lupa. Pada suatu hari, ada seorang salih bermimpi berjumpa dengan gurunya. Dia pun tanya kepada guru tersebut, apakah kerugian yang lebih besar yang engkau pernah rasakan ketika kamu hidup ni, dah sampai dah, dah meninggal dah? Apakah kerugian yang paling besar sekali yang kamu rasakan bila dah sampai akhirat? Oh, rasa rugi betul lah. Apa dia? Kata gurunya ialah lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu merupakan suatu kerugian yang amat besar sekali. Ada satu cerita lagi, seorang yang salih bermimpi berjumpa ayah dia. Ayah dia yang meninggal. Dia pun tanya ayah dia dalam mimpi ini, wahai ayah, bagaimanakah keadaan kamu? Ayah ni pun menjawab, wahai anakku, dahulu aku hidup dalam keadaan lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Hidup dalam keadaan lalai, mati pun dalam keadaan lalai. Inilah kehidupan kebanyakan manusia, melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni lupa kepada Allah ini bukan setakat lupa biasa-biasa. Waktu yang dia suruh ingat pada Allah tu pun kita lupa. Tak? Waktu sembahyang dia suruh ingat kepada Allah, ingat kan? Waktu tu pun lupa juga. Waktu zikir suruh ingat pada Allah, zikrullah tu ingat pada Allah, waktu zikir tu pun lupa. Yang waktu tak ibadat tu jangan tanya lagi lah. Jadi kata itu kerugian yang paling besar. Apabila seseorang itu hidup dalam masa 24 jam itu, dia lupa kepada Allah.
dia tak ingat dia ni ada Tuhan. Dia tak fikir, dia tak ingat akhirat dia. Dia lupa. Akhirnya dia bergelumbang dengan dunia, mencari keseronokan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Dan disebabkan lalai ini, seseorang itu menunda-nunda taubat. Dia tunda taubat. Kenapa? Nantilah. Yang muda pun kata, ini masih muda lagi. Tunggu nanti, tua nanti. Itu semua tu pasal apa? Pasal lalai. Itu semua kerana penyakit lalai. Bila hingga penyakit lalai ni, memang susah. Pada suatu hari diceritakan, Sayyidina Ya'qub AS, Nabi Ya'qub AS, didatangi malaikat maut. Malaikat maut tu apa nama dia? Israel. Okay, ingat matilah tu. Nabi Ya'qub AS didatangi oleh malaikat maut. Maka Nabi Ya'qub pun tanya malaikat maut ni, wahai malaikat maut, kamu datang ni untuk berziarah ke ataupun untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat maut ni, saya datang untuk berziarah saja. Maka minta Nabi Ya'qub AS, wahai malaikat, saya mempunyai permintaan. Apa dia permintaan kamu? Nabi Ya'qub beritahu, bila ajalku telah dekat dan engkau hendak mencabut nyawaku, hendaklah kamu beritahu aku terlebih dahulu. Kata dia, apabila ajal aku dah dekat dan kamu pun nak mengambil nyawa aku, maka hendaklah kamu beritahu aku terlebih dahulu, biar aku boleh buat persiapan, boleh buat. Ini cerita ya, tuan-tuan. Kemudian malaikat maut pun kata, okeylah, baiklah. Baik. Maka pada suatu hari malaikat tu kata, baiklah, aku akan utus kepada kamu 2 atau 3 utusan peringatan untuk kamu. Maka ketika ajal Nabi Ya'qub AS telah sampai, malaikat maut ni pun datanglah lagi. Datang. Maka ditegur oleh Nabi Ya'qub, kamu datang ni untuk apa? Ziarah ke untuk cabut nyawa? Maka kata malaikat maut ni, saya datang untuk mencabut nyawa kamu. Nabi Ya'qub bertanya, bukankah dulu kamu dah janji sebelum sampai ajal saya, sebelum kamu nak cabut nyawa saya, kamu akan datang beritahu saya terlebih dahulu? Bukankah dah janji macam tu? Kamu janji nak bagi 2 atau 3 utusan. Maka kata malaikat maut, memang betul lah. Dan saya pun dah beri kamu 2 atau 3 utusan peringatan untuk kamu. Apa dia peringatannya? Kata malaikat maut, putihnya rambut kamu setelah hitam. Ada ke tak dia? Kan? Putihnya rambut kamu setelah hitam. Lemahnya badan kamu setelah kuat. Bongkoknya tubuh kamu setelah tegap. Itulah utusan-utusan wahai Nabi Ya'qub AS, yang mana kebanyakan manusia akan dapati sebelum daripada dia mati. Ini kebanyakan. Nak cerita kita ni, walaupun rambut dah putih pun, lalai itu tetap ada. Badan lemah dah, kan? Nak lipat kaki pun dah tak apa-apa nak boleh. Nak bongkok, nak sujud pun tak apa-apa nak boleh. Tapi lalai masih kuat lagi. Dia sibuk lagi dengan benda yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dia. Walaupun dah bongkok, walaupun dah lemah, tapi tolak dam ni tiap-tiap hari tolak dam. Masa dia habis. Kan? Itu lalainya manusia. Kita tengok kita lah. Kita tengok kita umur dah berapa. Kita dah umur katalah 30. Apa benda kita dah buat ya? Kita dah umur 40. Kita sekejap dah 50. Saya 50 lebih. Tengok handsome macam ni. Kan? Memang handsome daripada kecil kan nak macam ni. Umur 50 lebih. Orang pun tak percaya. Tapi kita pun fikir, sekejap dah 50 lebih ya? Apa benda yang kita dah buat?
Apa benda yang kita boleh, kita dah buat, yang kita boleh banggakan, yang kita rasa inilah satu bekalan yang dapat menyelamatkan kita bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Daripada banyak-banyak umur yang kita lalui ini bertahun-tahun, apa yang kita rasa kita bangga? Alhamdulillah, saya dah buat begini, saya dah buat begitu. Ini ustaz ni. Ali kan? Apa benda? Tak ada benda. Pasal apa? Kita lalai. Hidup kita dalam keadaan lalai. Pasal itulah tuan-tuan, Allah beri kita peringatan, beri kita peluang. Hatta bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan. Nabi kata syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dalam bulan yang penuh keistimewaan ini pun kita lalai. Ya tak? Saya bukan cakap tuan-tuan, kita cakap umum gitu. Masa kita macam mana kita habiskan, masa kita macam mana kita habiskan, kita tak tahu kita dapat bertemu dengan Ramadan lagi ke tidak. Inilah kerugian yang dialami oleh kebanyakan manusia, lalai kepada Allah, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari datang seorang lelaki salih ini menjenguk, menziarahi seorang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit ni seorang guru yang hebat, amalannya hebat, kan? Mengajarnya pun hebat. Ketika dia sakit, dia dikerumuni oleh murid-muridnya. Sedangkan guru yang hebat ini ketika itu sedang menangis. Guru hebat ini ketika itu sedang menangis. Padahal umurnya sudah lanjut. Kalau kita dari segi zahir kita tengok amalannya hebat, sumbangannya kepada masyarakat hebat, kepada anak-anak muridnya hebat. Maka anak murid ni heran, kenapa Syekh ni menangis. Maka dia pun tanya, wahai Syekh, kenapa kamu menangis? Adakah kamu menangis kerana takut nak meninggalkan dunia ini? Katanya Syekh ni kata, tidak, bukan aku menangis kerana aku takut nak tinggalkan dunia, sayang dengan dunia ni, bukan kerana itu. Maka anak murid pun tanya, habis kenapa kamu menangis? Kata guru ni, aku menangis kerana aku tidak boleh melakukan solat. Bukan kerana aku tak boleh melakukan solat. Aku menangis ini bukan kerana dunia. Aku menangis ni bukan kerana aku tak boleh melakukan solat. Bukan. Bukan tak boleh melakukan ibadat. Bukan kerana tu aku menangis. Bukan. Habis kerana apa? Kata guru ni, aku menangis kerana ketika aku beribadat, ketika aku sujud dalam keadaan lalai. Ketika aku rukuk dalam keadaan lalai. Ketika aku berzikir, aku pun berzikir dalam keadaan lalai. Jangan-jangan aku mati pun dalam keadaan lalai juga. Takutnya dia ni. Kita tengok . Takutnya dia ni dengan sifat lalai. Macam tu kita, lepas tu minggu lepas saya beritahu, kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kita mesti masuk dalam keadaan hati kita merasa banyak sangat kesalahan kita, banyak sangat kelalaian kita, banyak sangat perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Walaupun kita tengok pada zahir kita ibadat, tapi hati kita tidak tunduk kepada Allah. Kita beribadat tapi hati kita tidak merasa kemanisan ibadat. Ibadat-ibadat ni bukan cerita rakaat-rakaat, tidak. Kita ibadat, kita zikir 100 kali ke 1000 kali ke berapa kali, ikutlah. Dia tahu nak habiskan tu. Dia tak fikir hati dia macam mana. Dia tak fikir dia dapat rasa kemanisan ibadat itu. Dia rasa tak tunduknya hati dia. Tak ada. Akhirnya kita bangga dengan bilangan-bilangan sedangkan hati kita lalai. Macam tu dia menangis. Macam tu kita masuk dalam ibadat, dalam bulan Ramadan ni, dalam keadaan kita mengaku banyaknya kesilapan kita, banyaknya kelalaian kita. Dan dikatakan pula oleh Syaqiq Al-Balkhi, seorang ahli tasawuf, beliau berkata, manusia ini berbicara tiga perkara. Dia cakap macam tu, tiga benda ni, namun perbuatannya bercanggah dengan apa yang dia sebutkan. Ini kita lah. Ini semua ni pasal lalai. Apa dia? Manusia ni berkata, kami hamba Allah,
kami hamba Allah. Akan tetapi mereka berbuat bebas. Kita kata kita hamba Allah. Saya dulu saya pernah cakap kan, hamba ni macam mana? Hamba ni ikut perintah tuan dia. Apa pun tuannya perintah, dia ikut. Kan? Dia tak boleh nak membantah, bangkang apatah lagi. Tak boleh. Kita kata kita hamba Allah, tapi kita hidup bebas seolah-olah tidak terikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup seolah-olah kitalah yang menjadikan diri kita. Kitalah yang menentukan bila ajal kita. Kita bebas langgar perintah Allah. Kadang-kadang perintah Allah pula kita bantah, kita tentang. Ucapan dia, kami hamba Allah, bercanggah dengan perbuatan dia. Pelik sungguh dia kata. Yang kedua, mereka mengatakan Allah lah yang menanggung rezeki kami. Kan kalau kita tanya, siapa yang menjamin rezeki kita? Ada orang kata kerajaan, jangan main-main. Ada orang dia faham, majikan dia menjamin. Saya pernah mengajar satu tempat ni. Dekat mana tu eh? Dekat kawasan panas-panas tu lah. Kampung Medan tu. Saya mengajar tu bulan Ramadan rasa. Tak sekira. Lepas tu ada seorang ajak makan. Bila ajak makan ni ada seorang ni bekas tentera. Dia faham apa? Dia faham apa? Dia kata dengan saya, kita ni ustaz, rezeki kita kerajaan jamin ustaz. Dia cakap macam tu. Memang dia faham macam tu. Haji, rezeki siapa jamin Haji? Ha? Majikan? Bukan. Ha? Allah Ta'ala yang jamin. Rezeki kita bukan majikan jamin, bukan kerajaan jamin, bahkan bukan kita yang menjamin. Anak kita ni nak makan apa, nak makan apa, bukan kita yang tentukan. Kita nak tentukan anak tu makan apa, makan apa. Kita nak makan pun belum tentu lagi. Kalau Allah bagi rezeki, barulah jadi rezeki. Kalau tidak, setakat simpan dekat poket duit tu, belum tentu jadi rezeki kita. Jadi kata dia, Syaqiq Al-Balqi mengatakan, orang ni mengatakan rezeki ini Allah yang tentukan, rezeki kami Allah yang tanggung. Namun hati mereka hanya akan tenang jika bersama harta. Dia cakap Allah tanggung, Allah jamin rezeki kita. Tapi ini mengaji lain lah tuan-tuan. Yang Allah jamin ni, jamin rezeki untuk hidup. Nak lebih, kamu usaha. Ini tuan-tuan baca kitab Imam Al-Ghazali. Tapi kita ni bila kekurangan sesuatu, kita hidup kita rasa macam tak cukup, macam rasa macam risau. Ini pasal apa? Pasal keyakinan tadi. Keyakinan tadi. Kita yakin, kita kata Allah tanggung rezeki, tapi hidup kita ini tidak melambangkan apa yang kita katakan. Yang ketiga dia kata, apa dia kata? Kami mesti akan mati. Tak? Betul tak? Padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Kan? Kita pasti akan mati. Tapi apa yang kita buat ni seolah-olah tidak akan mati. Tidak akan mati. Itulah keadaan manusia ini. Percakapannya lain, adapun perbuatannya lain. Kita akan mati, kita akan mati ni tuan. Itu ada orang tanya dengan saya, kalaulah kamu diberi peluang satu hari, satu hari je kamu nak hidup ini, lepas ni kamu akan dimatikan, agak-agak apa benda nak buat? Macam ni Maulana, dia bagi tempoh satu hari, lepas ni pukul 12 malam mati, agak-agak apa nak buat? Tak tentu arah kita. Apa benda yang kita nak fikir? Ramai manusia fikir tentang dunia yang dia nak tinggalkan. Ramai manusia dia fikir dunia yang dia nak tinggalkan. Anak-anak macam mana, isteri macam mana, Mercedes macam mana. Dia lupa tentang diri dia. Dia lupa yang dia mati nanti, dialah yang duduk dekat dalam kubur seorang diri. Tuan-tuan pergilah kubur tu tengok. Dia letaknya menghadap kiblat, kan? Hebat orang ni. Sekarang ni apa ada? Duduk dalam kubur tu, cuba kita tanya kita, dalam kubur ni kalau kita pula yang dimasukkan,
apa yang kita nak bawa bekalan. Dia kata dia akan mati, tapi dia tak siapkan persiapan. Dia kata pasti akan mati, tapi dia masih lalai lagi. Kita tanyalah masing-masing tuan-tuan, apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan keadaan kita, supaya kita ni jangan lalai dan kita ambillah pengajaran-pengajaran daripada orang-orang yang terdahulu. Walaupun hebat tuan-tuan orang ni, walaupun hebat, tapi bila dah masuk ke dalam kubur, kalau dah mati, meninggal dunia, dialah yang bertanggungjawab terhadap diri dia. Kalau banyak amalan kebaikan, dia selamat. Kalau tak ada amalan kebaikan, anak, isteri, adik-beradik, dia ingat sekejap je. Lepas tu dah tak ingat lah. Kitalah duduk dalam tu seorang-seorang. Maka ketika itulah kita rasa, kenapa ni? Mana solat aku? Mana bacaan Quran aku? Mana kebaikan aku? Begitulah. Sedangkan solat ni membantu dia. Al-Quran ini membantu dia. Pasal tu manusia ni bila sampai waktu akhir hayatnya, masing-masing menyesal. Menyesal. Menyesal pasal apa? Pasal lalai sebelum ini. Pasal apa menyesal? Pasal sebelum ni lalai. Allah bagi masa, Allah bagi tempoh, Allah bagi modal pada kita, tapi kita lalai kan. Kenapa tak buat ni? Kenapa tak buat itu? Jadi dah bulan Ramadan ni kita dah lalui berapa hari? 6 hari, 7 hari. 7 hari tak? 7 hari kan, kita pun fikir-fikirlah tuan-tuan. Agak-agak macam mana kita? Dulu saya pernah beritahu kan, ibadat ini ada satu benda yang paling penting, ijtinab, iaitu meninggalkan benda yang haram. Ini mesti diutamakan. Ibadat yang berunsur ijtinab, meninggalkan, meninggalkan benda yang haram. Kita cuba 7 hari, 6 hari ini, maksiat mata kita boleh tinggalkan ke? Ataupun kita dah tinggalkan ke? Maksiat lidah masih banyak ke? Dah kurang ke? Fikir. Maksiat-maksiat ni kita jaga baik-baik. Selagi saya cakap ni bukan pasal saya pun elok tak, pasal saya pun masalah juga, lebih kurang macam tuan-tuan. Kita bulan Ramadan, tapi sia-siakan waktu, sia-siakan masa. Kita tengok maksiat-maksiat ini, maksiat mata ni tengok baik-baik, maksiat lisan ini tengok baik-baik, maksiat telinga ni jaga baik-baik. Kita dah tinggalkan belum? Kemudian kita tengok pula ibadat yang berunsur iktisab, iaitu melaksanakan. Melaksanakan apa? Sebanyak-banyak perkara-perkara sunat di dalam bulan Ramadan. Jangan kita hanya memada dengan puasa siang hari, tarawih pada malam hari. Jangan. Kan ada cerita kan? Maka kita carilah dan kita pertambahkanlah, tambahkanlah ibadat-ibadat sunat ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita, menjaga diri kita daripada penyakit lalai. Penyakit lalai. Macam orang yang sakit ni kan, yang sebelah badan dia apa? Paralyzed tak? Dah paralyzed boleh buat apa-apa tak? Tak boleh buat apa-apa. Macam itulah bila orang lalai, habis tak boleh buat apa-apa. Padahal modal habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita dan sentiasa membimbing kita, anak isteri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu, kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.